Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga untuk dosen kita, Bapak Baihaqi Ami. Dan terima kasih juga untuk Bapak yang terhormat, yaitu Bapak Baihaqi Ami, sudah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan materi kami yang berjudul Kepuasan Pelanggan sebagai Pemediasi Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Loyalitas Pelanggan. Terlebih dahulu, saya di sini akan mengenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 1. Saya Irwanda Zarika, dan teman-teman saya Keiko Ananda, Sinta Maritus Riana, Abrar Maulana, Delvani, Audina Siregar, dan Dinda Julia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan selamat pagi juga kepada Bapak Baihaqi Ami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita, yaitu Bapak Baihaqi Ami, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang kepuasan pelanggan sebagai pemediasi pengaruh harga, kualitas produk, dan loyalitas konsumen. Sebelum mempresentasikan materi kami, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan kelompok kami. Keiko Ananda, saya sendiri sebagai moderator, Sinta Marito Riana, Delvani Audria Siregar, Irwan Dezarika, Abrar Maulana, Rika Puspitasari, dan Dinda Julia Rahman. Presentasi materi pertama akan dibawakan oleh Keiko Ananda, saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keiko Ananda dan saya akan membawakan materi pertama yang berjudul tentang pengertian kepuasan pelanggan, harga, kualitas produk, dan loyalitas konsumen. Poin pertama yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah suatu bentuk perasaan pelanggan setelah mendapatkan produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Poin kedua yaitu harga. Harga merupakan salah satu unsur pemasaran yang memberikan pemasukan dan pendekatan bagi suatu perusahaan. Harga juga merupakan komponen yang berhubungan langsung terhadap laba perusahaan. Poin ketiga yaitu kualitas produk. Kualitas produk adalah suatu produk yang mampu menjalankan fungsinya meliputi daya tahan keandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut berharga lainnya. Loyalitas konsumen atau customer loyalty adalah suatu bentuk upaya konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa yang bersifat kontinu atau terus-menerus. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa yang memungkinkan produk atau jasa tersebut memenuhi keinginan, kebutuhan, dan kepuasan pelanggan. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa semua pelanggan akan membandingkan harga dengan manfaat yang didapatkan dari sebuah produk atau jasa. Harga digunakan sebagai tolak ukur apabila produk atau jasa tersebut memiliki kesesuaian antara harga dan manfaat yang didapatkan dari produk atau jasa tersebut. Kesesuaian harga dengan manfaat yang didapatkan dari barang yang dibeli oleh pelanggan tersebut berdampak pada rasa kepuasan pelanggan. Contohnya, Ana membeli sebuah produk skincare bermerek A. Produk tersebut memiliki harga yang cukup mahal. Tetapi Ana tidak merasa keberatan untuk membeli kembali produk tersebut karena Ana mendapatkan banyak manfaat dari produk skincare tersebut. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh pelanggan, maka akan semakin tinggi pula rasa kepuasan yang akan dirasakan oleh pelanggan. Dan apabila semakin tinggi rasa kepuasan yang akan dirasakan oleh pelanggan, maka pelanggan merasa tak keberatan untuk membeli kembali produk atau jasa yang memiliki harga yang cukup mahal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Abra Maulana. Saya ingin menjelaskan tentang pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Mengungkapkan kepuasan pelanggan ditimbulkan dari kualitas produk yang diberikan oleh perusahaan. Dengan meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan, itu mampu mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Tentunya pelanggan akan puas apabila harapannya tentang sebuah produk atau jasa terpenuhi, termasuk soal kualitas produk. Maka dari itu, produk memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan dan membentuk pelanggan untuk menjadi loyal terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Loyalitas pelanggan menjadi salah satu faktor penting terhadap kelangsungan perkembangan perusahaan dan meningkatkan penjualan perusahaan, di mana kualitas produk yang baik akan mampu memberikan rasa puas terhadap pelanggan, sehingga pada akhirnya tingkat loyalitas konsumen pada produk akan meningkat dengan sendirinya, dan perusahaan pun mampu mendapatkan profit atau keuntungan yang besar. Maka perusahaan harus mempertahankan kualitas yang sudah dimiliki atau menambah kualitas menjadi lebih baik agar pelanggan tetap setia terhadap merek tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Julia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang keempat, yaitu pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan. Harga adalah jumlah nilai yang ditukar pelanggan untuk mendapatkan manfaat dari sebuah produk atau jasa. Keputusan penentuan harga adalah hal yang paling penting dalam menemukan seberapa jauh layanan jasa dinilai oleh pelanggan dan dalam proses membangun sebuah loyalitas pelanggan. Widodo juga mengungkapkan harga memiliki peran penting dalam loyalitas pelanggan. Semakin murah harga suatu produk, maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Tetapi harga yang murah tidak akan menjamin sebuah produk bagus kualitasnya. Apabila ada produk yang bagus kualitasnya tetapi harganya jauh lebih tinggi, juga dapat menciptakan loyalitas pelanggan. Menurut Sanjaya dan Prasetyo tahun 2016, harga sebuah produk yang dibeli pelanggan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Maka dapat dikatakan penjualan total perusahaan akan beda pada tingkat yang memuaskan, sehingga menciptakan langganan. Hal ini juga dikatakan oleh Yuliatno et al. Tahun 2017, Nalendra tahun 2018, Kultom dan Ngatno tahun 2020 yang menyatakan harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvani Audria Siregar. Di sini saya akan menjelaskan materi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Kualitas produk memiliki hubungan dengan loyalitas pelanggan, karena kualitas produk adalah karakteristik dari sebuah produk yang diberikan pada pelanggan. Dan loyalitas merupakan komunikasi yang dipegang kuat oleh pelanggan, sehingga kembali membeli produk. Jika perusahaan menawarkan produk dengan kualitas yang baik, yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan, maka akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya pembeli kembali terhadap produk tersebut, sehingga terjadilah loyalitas pelanggan terhadap produk. Di sini, saya akan memberikan satu contoh. Seperti sebuah perusahaan yang menawarkan produk dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Contohnya kosmetik Wardah nih. Dia membuktikan bahwa kualitas produk Wardah sangat baik dan terpercaya dari segi kinerja produknya, fitur produknya, kesesuaian dan spesifikasinya, keandalan, ketahanan atau daya tahan, estetikanya atau daya tarik, dan kualitas yang dipersiapkan dari produk tersebut, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk Wardah tersebut. Semakin baik kualitas suatu produk, maka semakin meningkat juga loyalitas pelanggannya, dan semakin baik juga di mata pelanggan. Bahkan ada yang merekomendasikan produk tersebut pada orang lain. Bahkan, kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan,
karena memiliki nilai yang signifikan, yang berarti ada pengaruh, kualitas produk dan loyalitas pelanggan memiliki hubungan yang positif. Dengan artian, semakin baik kualitas produk Wardah, maka semakin meningkat juga loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, produk Wardah harus meningkatkan kualitasnya dan terus berkembang dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dari penjelasan materi yang dipaparkan oleh teman-teman tadi, dapat diambil kesimpulan 1. Terdapat pengaruh antara harga produk terhadap kepuasan pelanggan. Karena semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh pelanggan, maka akan semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Dan apabila semakin tinggi kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan, maka pelanggan tidak akan merasa keberatan untuk membeli kembali produk atau jasa tersebut. 2. Terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Karena semakin tinggi kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. 3. Terdapat pengaruh antara harga terhadap loyalitas pelanggan. Karena semakin murah harga sebuah produk, maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan, tetapi tidak menjamin kualitas produk tersebut. Dan apabila ada produk yang lebih bagus kualitasnya, tetapi memiliki harga yang lebih tinggi, juga akan meningkatkan loyalitas pelanggan. 4. Terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Karena semakin tinggi kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan, maka pelanggan akan secara terus-menerus membeli produk tersebut, yang kemudian menciptakan loyalitas pelanggan.